Assalamualaikum. VR kat sini. Okay, hari ini saya nak buat live video berkaitan subjek depersonalization ataupun derealization. Susah betul nak sebut. So, tajuk ni sebenarnya pernah diminta oleh salah seorang sahabat saya. Dia minta saya bercakap tentang depersonalization. Okay, so frankly, saya sebenarnya pernah mengalami depersonalization. Okay, atau bahasa Melayu dia sebut depersonalisasi. Okay, tapi sebelum saya nak bercakap subjek ni, saya nak jelaskan pada kawan-kawan lah. Okay, yang mana saya bercakap berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya research sendiri dan saya applykan dalam diri saya. So, itulah yang saya faham. Kalau nak lebih tahu lanjut tentang depersonalization ataupun you nak dapatkan info ataupun maklumat yang lebih tepat, fakta yang lebih jelas, saya cadangkan tanya kepada pakar sekretari terapi, mereka lebih faham apa itu depersonalization. Okay, so first thing first, mungkin ada yang macam first time dengar depersonalization ni apa. Okay, so depersonalization ni merupakan satu keadaan di mana kita merasakan diri kita detached ataupun terasing, terpisah daripada diri kita sendiri. Okay, ataupun derealization di mana kita merasakan satu keadaan di mana kita merasakan diri kita terpisah daripada dunia realiti yang ada dekat depan mata kita sekarang. Okay, so antara gejala-gejala ataupun simptom orang-orang individu yang mengalami depersonalization ni adalah dia lebih kepada dia merasakan bahawa dia berada dalam mimpi, mimpilah, especially dalam mimpi. So dia rasa dia rasa dia terpisah daripada fikiran dia, dia rasa terpisah daripada emosi dia, dia rasa terpisah daripada diri dia sendiri. So dia rasa macam robot, macam dia rasa macam apa yang dia buat ni macam bukan dia yang kawal, ada something yang kawal dia. So dia rasa dia buat sesuatu benda tu macam ada something yang orang kata force dia buat benda tu. So dia rasa bukan diri dia dah. So dia pun merasakan macam dalam dunia realiti, dia rasa macam dia tak berada dalam dunia realiti sekarang. Dia rasa macam dalam mimpi. Okay, so macam based on pengalaman saya, apa yang saya pernah alami dulu adalah bila ada satu-satu ketika saya mengalami depersonalization di mana saya merasakan bahawa saya tiba-tiba berada tengah-tengah bercakap tu, saya rasa macam saya berada dalam mimpi. Semua ni pandangan jadi macam kelabu. Macam saya rasa terpisah daripada dunia saya sekejap. Lepas tu saya tengok orang yang di hadapan saya tu, saya macam tertanya-tanya, siapa diorang ni? Siapa aku? Macam tu. Lepas tu bila saya tanya tu, saya macam masa cakap tu, inikah adik aku? Aku tengah cakap dengan anak aku ke ni? Macam tu. So itulah antara benda yang saya pernah alami dulu. Okay, di mana kita merasakan diri kita terpisah, terasing daripada fikiran kita. Kita rasa orang kata macam numbness feeling, sampai satu tahap tu kita rasa macam kita tak ada perasaan, macam empty, macam kosong. Itulah macam itulah dimaksudkan sebagai depersonalization antara perkara-perkara ataupun gejala yang dialami. Okay, so apa sebenarnya punca depersonalization? Sebenarnya kalau ikutkan daripada apa yang pernah saya alami, okay, apa yang saya pernah baca, depersonalization punca ni adalah daripada overstress. Sebenarnya kita overthinking. Okay, so bila kita mengalami satu-satu trauma dalam kehidupan pun akan boleh menjadi punca kepada berlakunya depersonalization ini. Okay, tapi based on pengalaman saya sendiri, bagi saya depersonalization ni ada tahap dia. Dia tak semua orang alami depersonalization ni. Sebab ada yang confused yang mengatakan bahawa orang yang alami anxiety confirm akan kena depersonalization. Sebenarnya tak semestinya. Macam diri saya, pengalaman saya, sebenarnya saya pernah alami depersonalization ni sejak kecil lagi tau sebenarnya. Waktu tu saya tak tahu apa keadaan tu. So bayangkan masa kecil kita stres sangat ke? Tak stres kan? Tapi itulah yang saya alami. Saya pernah mengalami situasi di mana saya berada seperti dalam mimpi. Saya terpisah daripada realiti. Saya tertanya-tanya siapa diri saya. So macam kadang-kadang bila saya sentuh satu benda tu pun, saya rasa macam
macam saya tak sentuh pun benda tu. Saya tak rasa pun sentuhan tu. So perasaan tu tiba-tiba jadi macam kosong, empty, tak ada perasaan. Itulah saya pernah alami beberapa kali waktu kecil dulu. Sampailah saya mengalami anxiety. Beberapa kali saya first relapse masa tahun masa first attack tahun 2006 dan relapse pada tahun 2013. Keadaan tu lebih kerap. Lebih kerap. Tapi dia tak berlarutan ataupun tak berterusan. Macam apa yang saya boleh kategorikan diri saya, depersonalisasi yang saya alami lebih kepada tahap mind. Dia sebab dia berlaku a few seconds. Beberapa saat je saya terpisah daripada reality. Lepas tu saya balik semula. Tapi beberapa saat lepas tu saya okey lah. Okay. Tapi ada juga tahap di mana seseorang individu itu mengalami depersonalisation dalam satu tempoh yang panjang, periodik. Berkala dan dia berlaku dalam orang kata kekerapan tu tinggi sampai dalam 2 tahun dia boleh orang kata mengalami keadaan depersonalisation tu. Dalam 2 tahun bayangkan dia terpisah daripada reality, macam dia tak tahu siapa diri dia, dia rasa feelingless, dia rasa bukan kebal lah, dia rasa macam tak ada perasaan, kosong, lebih kurang macam tu. So macam apa yang saya alami, saya tak mengatakan diri saya tak identify diri saya sebagai orang yang mengalami depersonalisation sebab saya rasa situasi yang saya alami tu sangat sekejap dan dia berlaku beberapa saat saja. Tapi ada yang mengalami keadaan itu dalam tempoh yang sangat panjang, kita kategorikan dia sebagai depersonalization disorder. So benda ni hanya boleh di diagnose oleh pakar psychiatric saja atau terapi. So kita tak boleh nak pandai-pandai bila kita baca cerita-cerita dalam internet dan kita simply kata kita alami depersonalization disorder tu. So tolonglah jangan orang kata jangan kita terlampau orang kata cepat sangat nak identify diri kita alami skizo lah, bipolar lah, depression lah, anxiety lah. Untuk apa kita nak pegang banyak sangat penyakit tu, betul tak? So lebih baik kita orang kata jangan terikat sangat dengan satu-satu istilah mental illness tu. Lebih baik kita fokus pada pemulihan daripada kita nak orang kata aku ada bipolar, aku ada skizo, aku ada depression. So benda nak pegang, dapat sijil ke, dapat hadiah ke kalau kita pegang banyak. So jangan sampai ada mentality macam tu lah. Okay. So macam saya kata tadi, tahap yang saya alami secara peribadinya adalah mild, kita tak teruk. So antara rawatan yang sebenarnya tapi kalau kita baca sebenarnya dekat overseas pun rawatan yang diorang berikan kepada individu yang mengalami depersonalization disorder ni sebenarnya rawatan yang biasa yang orang-orang depression alami. Diorang bagi juga ubat-ubat yang antidepressant tu. So sebenarnya tak ada ubat yang khusus untuk merawat depersonalization, tapi ada beberapa kaedah yang ada beberapa kaedah yang boleh kita gunakan untuk kita keluar daripada depersonalization ini. Okay, so saya dari segi pengalaman peribadi saya, bagaimana saya keluar daripada depersonalization saya adalah dengan cara saya memahami bahawa depersonalization itu merupakan satu mekanisme otak saya untuk berhenti sekejap daripada terus menerus berfikir. Okay, macam saya katakan tadi, punca depersonalization adalah kita overthinking, terlampau banyak fikir, kita terlampau stres. So kita terikat dengan kita punya trauma-trauma yang lepas. So mind kita banyak attach dengan kita punya past trauma. So apabila keadaan kita, apabila otak kita bekerja dengan kuat sangat, so sampai satu masa otak kita ni ada satu dia punya intelligence dia sendiri ataupun mekanisme dia yang secara semula jadi untuk shutdown sekejap otak kita daripada berfikir, daripada ada emosi. So itulah yang berlaku, tiba-tiba kita rasa detached sekejap daripada fikiran, kita rasa detached sekejap daripada kita punya emosi. Okay, sebab itu antara mekanisme kita punya body kita ataupun mind kita untuk nak terpisah sekejap daripada fikiran yang terlampau berat itu. Okay, same goes dengan panic attack. Macam yang saya kata, kenapa saya boleh accept panic attack? Kerana saya faham panic attack merupakan mekanisme tubuh badan saya untuk nak back to normal. Mekanisme tubuh badan saya, intelligent yang ada untuk dia nak stabilizekan balik atau optimumkan balik dia punya chemicals ataupun hormon yang tak stable tu. Sebab itu saya accept. Sebab itu panic attack tu saya gunakan dia sebagai satu cara untuk saya nak keluar daripada panic attack tu lah. Okay, maksudnya benda yang buruk tu saya nak jadikan dia sebagai satu peluang untuk saya pulih. Maksudnya panic attack saya jadikan peluang untuk saya keluar daripada anxiety. Sama juga dengan depersonalization.
situasi ataupun condition depersonalization tu, saya gunakan dia sebagai satu peluang untuk saya keluar sekejap daripada fikiran saya yang sangat serabut, terlampau overstress and overthinking tu. So bila saya kena je, bila saya dah faham, bila saya dah faham apa itu depersonalization, so bila keadaan itu saya alami saja, apa yang saya buat, saya just accept. Dan saya tak persoalkan, eh, aku ni nak gila ke? Apa jadi dengan aku? Aku ni kena selama-lamanya aku akan jadi macam gini ke? Detached daripada reality. Aku tak sampai satu tahap, aku akan lupa diri aku ke? Aku akan tak kenal siapa diri aku? Aku tak kenal orang sekeliling aku? Aku akan jadi langatan ke apa ke? Saya tak ada fikir benda tu dah. Sebab saya dah sampai tahap fasa, saya terima depersonalization tu sebagai satu mekanisme mind saya, otak saya, untuk berhenti sekejap beberapa saat untuk bagi ruang kat diri saya untuk tak fikir apa-apa dah. A few seconds je, but it just a method untuk mind kita nak stop. Okay, tapi itulah macam yang saya katakan, bila saya kena waktu tu, saya tak takut dan saya tak nak inject perasaan takut pun. Saya just allow dan saya terima. Itu yang saya buat. And alhamdulillah, sampai tahap ini saya dah tak alami dah depersonalization tu, dah langsung 100% saya dah tak alami depersonalization. So memang saya akui, dulu masa saya kecil saya pernah alami beberapa kali. Lepas tu masa saya kena anxiety, dalam kekerapan yang tinggi, dan sekarang bila saya dah total recovered, alhamdulillah saya dah tak ada kena depersonalization. Andai kata in future saya mengalaminya lagi, dan saya akan konsisten dengan attitude yang sama lah, iaitu saya just accept dan saya faham kenapa perkara tu berlaku. Okay, so tapi yelah, ada juga beberapa orang kata pertikaian ataupun perbalahan mengenai depersonalization versus spiritual awakening. Kalau macam saya, orang kata spiritual seeker, saya suka mengkaji hal-hal spiritual. So ada juga orang kata disputes antara adakah depersonalization ni merupakan fenomena spiritual awakening. Okay, pada saya, kalaulah macam contoh, kalau katalah saya mengalami depersonalization itu, waktu itu saya alami depersonalization dan saya merasakan bahawa keadaan itu merupakan satu awakening, satu spiritual awakening, kenapa tidak saya terima keadaan itu dengan mind yang positif? Okay, maksudnya kita tahu ada beberapa, kalau kita kaji tentang spiritual awakening ni melibatkan satu fenomena di mana kita mula sedar dan kita mula faham bahawa kita bukan tubuh badan ni. Kita bukanlah fikiran kita. Kita bukanlah emosi kita. Kita adalah sesuatu, satu orang kata satu a note ataupun cahaya yang masuk dalam kita punya diri ni untuk menjadilah manusia. So kita asasnya, kita kejadian kita adalah cahaya ataupun jiwa, spirit, soul atau apa-apalah yang you nak panggil, tapi but we call it as energy lah, tenaga yang masuk dalam tubuh badan ini untuk kita bergerak, untuk merasa kita punya five senses tu. Okay, so dulu kita terikat dengan kita punya body. Kita rasa kitalah body ni. Kita rasa kitalah fikiran ni. Kita rasa kitalah emosi ni. So bila kita rasa perasaan yang tak best, kita rasa down. Bila kita fikir negatif, kita rasa down. Bila badan kita sakit, kita rasa down. Sebab kita attach sangat dengan body, kita attach sangat dengan fikiran dan attach sangat dengan emosi. Tetapi orang-orang yang telah mengalami spiritual awakening, dia mula sedar bahawa sebenarnya diri dia adalah yang orang kata yang the seed tu, yang punca tu adalah terpisah sebenarnya daripada fikiran, body dan juga emosi ni. Dia terpisah. Jadi bila dia terpisah, so dia sebenarnya yang berkuasa ataupun ada power untuk conduct dia punya emotion, ada power untuk conduct dia punya fikiran, ada power untuk conduct, tak panas pun, ada power untuk conduct dia punya body dia. Okay, so itu antara fenomena spiritual awakening lah. Ada antaranya yang tiba-tiba dia rasa macam empty, dia rasa kosong, jiwa dia tenang, tiba-tiba tak ada rasa apa-apa, kusut pun dah tak ada rasa, derita pun tak langsung. So itu antara spiritual awakening yang antara orang yang pernah alami lah. Tapi depersonalization dia merupakan fenomena ataupun, ayah, siapa ambil ayah? Ati. Okay, depersonalization merupakan satu fenomena yang lebih kurang sama macam spiritual awakening. So ada antara kita yang dia keliru, aku ni depersonalization ke, mental ke, atau adakah aku ni spiritual awakening? So dia confused. Pada saya,
tak kira lah apa pun fenomena yang berlaku waktu tu, sama ada dia betul-betul depersonalization ataupun adakah dia merupakan spiritual awakening, poinnya adalah apa yang kita belajar daripada fenomena tu, apa yang kita belajar daripada situasi tu. So kalau lah kata kita mengalami situasi yang sama, kita rasa diri kita terpisah daripada badan, kita rasa terpisah daripada fikiran dan emosi, kita rasa terpisah daripada reality ni, dan kita anggapkan dia adalah satu spiritual awakening, then okay, tak ada masalah pun. So kita move on lah, so kita transform lah. Dekat situ kita sedar, okay, aku ada power untuk conduct mind aku, emosi aku dan body aku. So aku yang akan recharge energy aku ni, so that aku punya mind boleh ikut boleh ikut positif. So emosi aku boleh ikut positif. So body aku boleh ikut energize. So kita boleh bawa dia apa yang kita belajar. Sama juga macam depersonalization. Kalau kita mengalami fenomena depersonalization, apa yang dapat kita belajar daripada situasi tu? Bukankah bila kita mengalami itu, kita rasa macam jiwa kita kosong? Bukankah kita rasa macam, oh, lebih senang, lebih macam tak fikir apa-apa, macam lebih relax, kita detach daripada reality. So kita dah rasa satu moment yang unik. Okay, pada saya, kita tak perlu takut alami depersonalization. Sebab saya personally, saya alami. Tapi bila saya tak attach dengan keadaan tu, lama-lama hilang. Sebab saya, dah lama-lama saya menganggapkan itu, saya letak satu perspektif positif. Depersonalization adalah intelligence mind saya untuk nak tolong saya punya otak berhenti berfikir sekejap. So itulah yang saya buat. Every single time saya kena depersonalization, itulah yang saya setkan mind saya, itulah yang saya cakap kat diri saya. Saya patut, saya dah tak nak peduli dah. And eventually benda tu hilang. Okay, so itulah antara perkara yang saya boleh sharekan tentang depersonalization ataupun derealization. Saya yakin mungkin ada antara kawan-kawan kita yang pernah mengalaminya. Tapi tahap mana mild ataupun dah masuk disorder, itu saya tak pasti. Okay, tapi sebenarnya ada juga, kalau kita rajin buat research tentang depersonalization ni, ada juga beberapa website ataupun beberapa expertise depersonalization yang boleh bantu kita untuk keluar daripada depersonalization ni. Dalam kata yang mudah, saya katakan dia adalah 100% boleh cured. Okay, boleh dirawat. So jangan takut dan jangan risau pun kalau kita alami benda tu. Okay, so saya boleh recommend satu website untuk kawan-kawan yang mengalami depersonalization yang kronik ataupun derealization yang kronik. Mungkin you all boleh study sikit dia punya expert, dia punya penulis dia adalah Harris Harrington. Okay, dia merupakan depersonalization disorder sufferer dulu. Selama 2 tahun dia suffered keadaan tu, dan dia buat research tentang keadaan tu, dan dia fully recovered. And dia ceritalah bagaimana, dia cerita kat dalam tu bagaimana dia kena, apa punca dan apa yang dia buat, apa langkah-langkah dia. So dia ada jual, dia ada buat jualan lah. I mean, dia jual dia punya audio dia ataupun VCD dia untuk bagaimana kita nak overcome dengan keadaan tu. So dia ada menggabungkan beberapa 10 kaedah. Dia integrasikan 10 kaedah untuk nak keluar daripada depersonalization issue ni. So antaranya adalah mindfulness ataupun meditation, ya. Sebab benda tu memang sangat-sangat bagus. Sebenarnya mindfulness ataupun meditation tidak terpakai untuk anxiety atau depersonalization, tapi untuk kehidupan seharian. So tak semestinya kita sakit baru kita nak meditate. So learn to meditate, sebenarnya benda tu banyak kebaikan. Alright, so itulah antara yang saya boleh kongsikan. Okay, search Harris Harrington dalam internet. Dia ada website, websitenya tajuk www.depersonalizationrecovery.com. So boleh search dan boleh study lah sikit-sikit, and boleh get inspiration daripada story dia, pengalaman dia, bagaimana dia pulih. Okay, saya harapkan apa yang saya kongsikan ini bermanfaat. Okay, so sini saya cuma dapat beberapa komen saja, so tak banyak. Saya harapkan kawan-kawan yang tengok video ni share pada kawan-kawan yang lain, sebab perkara ni penting. Ramai yang dia berada lama dalam cycle tu sebab dia tak tahu apa yang jadi kat diri dia. So bila ada someone yang explain, ada someone yang kongsikan information ni, so dia akan faham. Bila dia akan faham, dia akan buat kajian. So please, apa yang you dapat info tentang mental health, apa mental health ataupun anything tentang wellness, tentang well-being, please share. Okay, sebab dunia sekarang makin sakit. So kita nak sihat sebab apa? Kita nak sihat sebab kita nak
orang kata appreciate life kita. Okay, kita nak bagi manfaat lebih banyak pada orang. So please, kalau you rasa video ni bermanfaat, please share pada kawan-kawan yang lain. At least diorang dapat information. Okay, at least diorang dapat buat kajian sendiri. Okay, yang lebih penting pada saya, yang penting adalah pemulihan itu perlu bergantung pada diri sendiri. Okay, you boleh dapat inspiration daripada banyak survivors, tapi at the end of the day you sendiri yang kena bergantung pada diri sendiri and get you punya strength from the God, the one and only the God lah. Okay, so itu yang saya boleh kongsikan. Alright, so sebelum saya akhiri saya punya live video hari ini, just Nur Azlinda Aziz, wassalam. Hi sis, hi, saya pernah alami tapi dah lama hilang. Yes, betul, dia akan hilang. Orang anxiety memang ada ke? Tak semestinya. Sebab dulu masa saya kecil-kecil, saya tak alami anxiety. Tapi saya pernah mengalami fenomena tu. So, saya tak tahu apa. Saya tak pernah question pun. Saya je accept je waktu tu. Alright, sampai saya kena anxiety dan saya accept. Terus-menerus accept lah sebab saya dah mula faham. Okay, ayo Hena, comelnya akak. You all pun comel juga. Okay, so saya harapkan apa yang saya kongsikan bermanfaat. Alright, so teruslah kata menjaga diri kita. Banyak-banyak buat kebaikan, banyak-banyak sebar kebaikan, insyaAllah hidup kita akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.